Hewan itu butuh tempat tinggal, bukan hanya sarang, laut, pohon atau hutan, tapi bagi hewan piaraan atau hewan liar banyak kita membutuhkan namanya kandang. Di kandang itu tuh biasanya dalam bentuk kurungan, bentuk apa namanya, bentuk lembah ya, atau bentuk kayak ban gitu, lumbung, ataupun juga dalam bentuk rumah kecil. Jadi kita tahu bahwa kita menjaga rumah hewan, menjaga rumah dengan baik itu akan membuat hewan itu lebih sehat. Namun kalau jika tidak dibersihkan dengan betul, hewan-hewan tersebut akan membuat serang penyakit ataupun terkena virus-virus penyebab penyakitnya seperti virus flu burung, H1N1, terus juga virus flu khinzir dan juga virus antraks dan juga rabies. Nah, bagaimana membersihkan kandang hewan yang benar? Pertama, untuk kurungan, pastikan besi kurungan itu pun dibersihkan bagian pintu-pintu semuanya, mau dari pintu, lantai, itu juga tetap dulu dengan baru seperti tempat makan, tempat minum ya, terutama bagi kalang hewan yang herbivora ya, herbivore itu rumput-rumputnya harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dimakan, karena jika tidak rumput-rumput dan jerami-jeraminya pun akan terkena bak pestisida ya. Terutama untuk minum, air yang harus diminum untuk hewan itu harus air yang sudah sterilisasi, jangan bukan air sungai ataupun air danau. Boleh sih air, asalkan harus bersih dan tidak boleh dikontaminasi bahan kimia dan pesticida itu. Untuk kemudian yang kedua, untuk bagian lumbung, pastikan harus selalu rajin menyapu, mengepel, melap-lap kandangnya, terus juga peralatan itu juga ya. Sama seperti membersihkan rumah, dan jangan lupa untuk selalu membersihkan peralatannya supaya peralatan membersihkan ternak lainnya supaya tetap bersih dan terbersih virus. Kemudian dalam yang ketiga, untuk bentuk rumah dan juga untuk rumah anjing ya, pastikan untuk rumah anjing atau kucing, pastikan kucing-kucing itu dibersihkan terlebih dahulu, mulai dari bagian dalam, terus kita bersih, termasuk juga mangkuk makannya ataupun air gelas untuk hewan supaya tetap bersih. Makanya biasakan selalu ganti-ganti tempat makanan dan minum hewannya ya, sama seperti halnya kita manusia mencuci piring ya, tetap bersih, lalu setelah itu berganti dengan baru. Yang keempat, pastikan jika kita memberi makanan minum tidak ataupun tidak benar-benar tertahan, habis memberi makanan minum kita harus selalu mencuci tangan ya, membersihkan kandang hewan itu kalau jika ada sisa harus dibuang ke tempat sampah supaya tidak tercemar ya. Beri makanan hewan dengan baik dalam cara memaksa karena kalau tidak mau tidak perlu tanda istirahat ya, termasuk juga kebun seperti itu. Kalau buah, kalau untuk hewan yang ada di biar maupun di udara, air udara, untuk di air pastikan harus menggunakan jaring yang bersih ya. Kandang hewan itu supaya kalau kandang hewan masuk air itu bisa airnya itu masih cek terlebih dahulu sebelum digunakan kembali. Dan yang paling penting sekali yang terakhir, pastikan kandang jika atau musikir kandang yang pertama itu harus selalu dikunci ya. Ketika kita akan pergi jalan-jalan harus dikunci rapat, ataupun jika tidak ingin bawa ada kucing pastikan harus dirantai supaya tidak ketika ada orang yang tidak sengaja masuk tuh anjing atau kucing pun akan segera menangkap kita guys, karena kita menuruti perintahnya. Jika seringkali kita berlatih kucing dan anjing itu berbagai hal seperti mulai mengikuti itu berhenti ataupun menuruti semua aturan dari kita sebagai majikan. Jadi sebenarnya tanggung jawab kita memerdekakan hewan dari bagian kumpulan atau di rumah sama hal seperti membersihkan rumah supaya kita tahu seperti pemilik majikan yang baik pasti akan menyayangi hewan itu, karena hewan-hewan itu semua adalah makhluk ciptaan Allah yang harus kita jaga dan jangan sampai sakiti mereka, kecuali kalau binatang-binatang yang haram yang boleh dibunuh itu halal seperti ular, elang, terus tikus, pokoknya hewan-hewan haram lain itu wajib dibunuh kalau jika sudah mati dan sudah dikubur. Dan jika hewan tersebut tidak bertahan lama itu kita akan kuburkan di rumah kalian ya, dan bersihkan kandang-kandang tersebut supaya tidak terkena kotor tersebut ya, itu sangat wajib dilakukan bagi semua peternak, pemilik binatang ataupun juga sebagai majikan. Aku sudah semua kali juga bisa bermanfaat. Jangan lupa seperti biasa untuk follow semen aku kemarin untuk kita kursi lebih tahu bagaimana saudara kalian membersihkan kandang hewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.